Oke, hai pemirsa, jumpa kembali ya seperti biasa di channel YouTube tutorial bikin kue Ibunya Supriyati. Oke, kali ini saya akan mereview kembali ya suatu resep kue yaitu bolu kukus ya. Oke, ini bahannya seperti biasa ya, simpel, sederhana, ekonomis ya. Jadi tidak terlalu banyak bahan pemirsa ya untuk bolu kukus ini ya, karena hanya dengan memakai gula pasir ya sebanyak 125 gram setengah sendok teh daripada SP atau pengembang kue ya, kemudian air menggunakan beberapa sendok ya, kemudian ini telur dengan satu butir saja. Kita memakai esen talas ya atau esen taro ya yang kesukaan anak-anak ya, dan jangan lupa dengan tepung terigu dengan takaran 125 gram ya, jadi bahannya cuma 1 2 3 4 5 6 bahan saja ya, ini tanpa vanili ya. Oke, tapi tanpa vanili juga kalau memang cara pembuatannya benar enak kuenya pemirsa ya, karena saya sudah mencicipinya sendiri. Oke, jadi jangan sungkan untuk saya membuat resep-resep dari channel saya ya. Oke, kita langsung aja ke cara pembuatannya ya. Gula pasir, SP dan telur sebanyak 1 butir ya. Oke, ini nggak boleh basah tangannya ya, karena kita akan memegang mixer pemirsa ya, jadi harus harus kering. Oke, kita kocok pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mengental putih dan berjejak ya, kita balikkan dulu ya
Nah, ini enggak tumpah ya, berarti ini udah mengental putih dan berjejak ya. Oke, kita masukkan air putih dengan takaran sendok ya. 1, 2, 3. Oke, kita masukkan tepung terigu ya, sedikit dulu. Kemudian 2 sendok ya. Masukkan 2 sendok ya. Tepungnya habis ya. Masuk semuanya. Lihat dulu ya teksturnya, ini masih memerlukan air pemirsa ya. Kita masukkan beberapa sendok saja ya, kita kocok ya. Masih terlalu kental ya, jatuhnya kurang pas ya, jadi kita masukkan air kembali. Ini pengaruh daripada cuaca ya, jadi suhu daripada adonan juga ini berefek daripada suhu cuaca ya, jadi harus bisa menyesuaikan ya, apalagi kalau membuat donat ya, itu suhu cuaca bisa berefek pemirsa ya. Oke, udahlah segini mas cukup ya. Oke, kita sisihkan beberapa sendok ya untuk toppingnya di atas ya. Nah, ini kita kasih dengan rasa kopi mocha ya, yang ini kita berikan warna yang lebih nampak jelas ya, warna ungunya maksudnya ya. Oke, kita ratakan pemirsa ya, kita ratakan tuh, langsung harum taronya tercium pemirsa ya, ini kesukaan anak-anak ya, apalagi pop ice tuh ya, rasa taro nikmat ya. Oke, kita masukkan ke dalam
wadah yang sudah kita kasih kertas cup ya, seperti ini. Oke. Nah, kita masukkan ya. Oke. 3/4 saja pemirsa ya. Jangan terlalu penuh karena nanti hasilnya tidak akan sempurna mungkin ya, saya kurang tahu ya, kita lihat nanti hasilnya aja. Oke, ini 3/4-nya aja ya, kita masukkan ke dalam cetakan ya, jangan terlalu penuh maksudnya ya, kasih ruang sedikit. Oke, karena kalau terlalu penuh juga itu akan berefek ya kepada bentuk bolunya. Oke. Kita masukkan ya. Nah, berisi pemirsa ya, karena ini saya kruk-kruk ya, karena sayang kalau dibuang ya, lebih baik kita masukkan saja ya. Oke, ini sisa sedikit lagi ya, adalah daripada terbuang, kita masukkan saja ya. Ini jadi kuenya 10 biji ya, seperti biasa lah ya. Oke, cukup ya. Oke. Masuknya kemana ya, takutnya udah penuh ya. Oke. Oke. Ini jangan sampai berantakan kayak gini ya, kita rapikan sedikit lah agar tidak terlalu berantakan banget ya. Ini ada semut ngapain ya terus, tadi para wiri terus ya. Oke. Jadi kalau ada yang manis-manis udah pasti banyak semut pemirsa ya. Oke, mohon maaf ya, saya ini dulu keluarkan dulu. Oke, kita langsung aja kasih hiasan di atas ya, kita kasih air pemirsa ya. Ini kasih air ya, jangan terlalu kental ya, agak encer dikit gitu pemirsa ya. Oke, kita tambahkan lagi air ya. Kalau encer juga kurang baik ya, jadi harus pas gitu pemirsa ya. Capek sama semut ya, Allah. Masih kurang airnya ya, kita saya kita bilang. Nah, oke. Cukup.
ini dia ya, jadi cuaca juga nggak efek ya, tekan adonan jadi sehat-sehat ya pemirsa ya. Oke, ini cukup ya, segini lah yang perlu encer dan jangan terlalu kental, sedang aja. Oke, kita simpan atau taruh paling atas ya, sedikit saja. Ya, tidak terlalu encer, maksudnya kita masukkan kembali. Oke, masukin aja udah cukup. Oke, kita siap mengukusnya pemirsa ya. Oke, tonton terus ya, jangan lupa di subscribe ya. Kita didihkan dulu pancinya selama 15 menit baru kita masukkan bolunya ya. Terima kasih. Oke, ini udah mendidih ya, kita masukkan ya satu persatu ya. Kita masukkan dulu 5 biji kue ya, baru yang sisanya ntar belakangan ya. Ini udah sangat mendidih pemirsa ya. Oke, udah semut, mohon maaf ya, biasalah, biarin nanti juga mati sendiri ya. Oke, kita langsung tutup pemirsa ya. Kita tunggu hasilnya ya. Terima kasih. Oke, ini udah 7 menit pemirsa ya, kita lihat ya. Kita masukkan kembali dulu yang belum dikukus, kita angkat dulu ya. Oke. Oke, ini kukusan yang kedua ya, kita buka pemirsa ya. Oke, inilah hasilnya ya. Oke, kita angkat ya, kita matikan kompornya ya. Oke pemirsa, inilah hasilnya ya. Jadi kalau bisa pas memasukkan adonan yang belum jadi diratakan dahulu ya, dirapihkan biar teksturnya enggak seperti ini ya, jadi harus betul-betul rapih ya, biar nanti makannya maksudnya seperti ini gitu ya. Oke, inilah hasilnya ya, cantik ya. Oke, ini cuma bahannya simple ya, sangat ekonomi, super ekonomi pemirsa ya, cuma dengan satu telur ya, tanpa air soda. Tapi kalau ini memakai air soda itu hasilnya akan sangat memuaskan ya. Ini pakai air juga udah seperti ini ya, bagus ya. Oke, mohon maaf, ini hasilnya agak yang ada yang seperti ini ya, karena ini efek daripada cara menaruh adonan atau menuang adonan yang kurang pas ya, jadi harus betul-betul rapi pemirsa ya. Nah, bagusnya seperti ini pemirsa ya, maksud saya ya. Lalu ini sempurna ya. Ini hasilnya cuma menjadi 10 biji kue ya. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, inilah hasilnya pemirsa ya, bolu kukus dengan satu telur ya, dengan rasa taro atau talas ya. Oke, semoga bermanfaat ya, jangan lupa diklik share, comment, like, and subscribe nya ya. Terima kasih, wassalam.